Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil mustaqim wal aqwamu lil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wa qayyimu sifatu samawati wal ardhi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanallah. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua dan kesempatan yang Allah yang tidak kepada kita semua. Wa'adakum kulli masa'aikum wa inta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Sedikit banyaknya nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua itu Allah berikan untuk kemudahan kita beramal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudahan kita semua agar kita mampu mewujudkan kedua ciptaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dikira Allah janjikan kehidupan yang baik kepada mereka yang beramal saleh dan beriman. Sebagaimana sampai ke dalam penengahan ayat 97. Allah berfirman di dalam surat Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah." وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلْنُحْيِيَنَّهُ فِي الدُّنْيَا حَيَاةً سَعِيدَةً مُطْمَئِنَّةً وَلْقَدَمَ إِلَى الْمَاءِ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِالْآخِرَةِ ثَوَابَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا عَمِلُوا فِي الدُّنْيَا. Demikianlah sampai kepada Syekh Ar-Rahman bin Nasr As-Sa'di dalam menafsirkan ayat tadi. Siapa beramal saleh? Siapa yang beramal saleh? Baik kalangan laki-laki ataupun wanita. Ada kesamaan itu. Dalam keadaan ini, maka Allah berikan pahala dunia dan pahala di dunia. Allah berfirman kepada Nuhiyannahu hayatan tayyibah. Yang kata syirik adalah kami akan berikan kehidupan yang baik, yang bahagia, yang mutmainnah, yang tenang. Walau karena kodilman, walaupun hafad. Dan juga sama dengan pahala akhirat, dengan walaupun jannahu ajrahum biar sedengarkan dia amanu dan telah membalas mereka dengan pahala yang lebih baik, dengan balasan lebih baik daripada apa yang pernah mereka kerjakan. Dalam hal ini pada pengkaya pertama ayat itu mengatakan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min.
namanya fi'il syarat karena macam syarat ini. Dan juga sifat umum, siapa saja yang memiliki sifat beramal soleh dalam keadaan mukmin. Dan mukmin ini pun ditambah dengan apa? Dan kami telah umumkan baik laki-laki maupun yang mana sama saja. Kemudian memberikan jawaban syarat sebagai imbalannya ada dua hal. Yang pertama, diberikan kehidupan yang baik di dunia ini walaupun hartanya sedikit, dan diberikan pahala yang berlipat melebihi amalan yang pernah berbuat di dunia ini. Di sini tampak sekali bagaimana keutamaan amal soleh yang menyebabkan dengan iman kepada Allah dan Rasul, memberikan janji yang tidak akan meleset, janji yang tidak akan sama sekali ya, pasti akan tercapai karena Allah itu tidak mungkin isi janji. Maka ada pilihan di sana bagi mereka yang ingin mencari kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, yang tayyibah, sayyidah, mutmainnah. Maka wajib menjadikan hidupnya dengan hitungan amal saleh dan iman, bukan dengan hitungan matematika, bukan dengan hitungan jumlah harta dimiliki, bukan juga dengan hitungan banyak anak yang dimiliki, namun kepada banyaknya amal soleh dan sempurna iman dia kepada Rasul. Maka semakin sempurna imannya, semakin sempurna amal solehnya, semakin sempurna kehidupan baiknya, kehidupan yang baiknya. Sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang baik, maka raihlah dengan iman dan amal soleh. Dan Allah sampaikan dengan lafaz mufrad, wa nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Namun ketika Allah membalas yang akhirnya menggunakan dhamir jamak, wa najziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, menunjukkan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan dapatkan 1%. Artinya orang yang semakin baik amal solehnya, mungkin suaminya, istrinya tidak, maka suaminya akan kehadiran yang tidak dilipat di sini. Berbeda juga menyampaikan pada kita dengan lafaz umum jamak adalah Allah, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyampaikan kepada kita semua secara individu bahwa janji ini akan didapatkan oleh setiap person, setiap orang yang beriman dan beramal. Maka adakah kita berpikir kembali bahwa apa yang terbuat selama ini sudah masuk dalam kriteria man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min? Kami berharap mendapatkan kehidupan yang baik. Bila sudah ada, alhamdulillah, perbaiki. Karena kesempurnaan syarat akan terukur dari kesempurnaan balasan. Bila belum, maka perbaiki
agar harapan mendapatkan hayatan thayyibah bisa kita ini. Sinilah sebab prinsip bahwa hidup dengan iman dan amal soleh juga dengan harta dan hidupan tenang-tenang. Dan ini dibuktikan dalam banyak contoh tadi. Orang yang paling sempurna iman dan amal solehnya adalah Rasulullah SAW. Hidupnya subhanallah. Kehidupan yang sempurna di dunia ini mendapatkan surga dunia sebelum mendapatkan surga akhirat. Walaupun beliau dalam sisi keuangan dan sisi harta atau kepada memilih untuk hidup bersahaja daripada hidup dengan harta yang berlimpah. Karena beliau berkaitan dengan matematika, maksudnya besar sekali. Jadi fokus 1/5 daripada 5 ini Rasulullah SAW. Dan bila beliau inginkan hal sedikit saja, dia ngomong akan dapat semuanya. Dan itu bahagia yang mereka yang mendapatkan adalah sebagainya. Dan contoh bahwasanya kehidupan yang bersahaja, yang sederhana, yang dalam kacamata manusia adalah kesengsaraan, kesedihan, dan juga kemakmuran, ternyata mampu membuat kebahagiaan yang sempurna dengan sebab iman dan amal soleh yang sempurna. Oleh karena itu, pada orang yang mulia ini, saya mengajak anda semua, kaum muslimin, para alim ulama maupun para ahli dan juga para mufassir, untuk kembali menghitung kehidupannya dengan melihat iman dan amal soleh. Jadikan ia nasbi'ainah. Jadikan ini terus tak enak terus. Bila ingin bahagia hidupnya, perbanyak amal soleh, sempurnakan iman dengan ilmu yang manfaat, sehingga harapan kita untuk bahagia di dunia dan akhirat akan tercapai dengan ilmu. Dan Allah tambah dengan pahala akhirat yang Allah berikan, pahala melampaui apa yang kita buat. Saya dapat berumah ini mayasya Allah berfadil Abi. Alhamdulillah, mari kita berpikir kembali, merubah kembali mindset kita bahwa hidup itu bukan dengan jumlah harta dan hitungan matematika, namun dengan iman dan amal soleh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.